Polis Johor sedang menyiasat dakwaan cubaan culik seorang kanak-kanak berusia 5 tahun di Taman Mawai, Kota Tinggi, Johor kira-kira 2.30 petang semalam. Menurut Ketua Polis Johor, Dato' Muhammad Khalil Kadir Muhammad, pihaknya akan menyiasat daripada pelbagai aspek dan sedang dalam usaha mendapatkan keterangan saksi kejadian. Jadi dia ada dua versi di sini. Satu cubaan untuk culik, satu lagi budak ni versi yang kedua ialah budak ni sedang bermain-main di tengah jalan. Jadi lori itu berhenti, kelenden itu alihkan budak itu ke tepi dan dia teruskan perjalanan. Jadi akibat pada itu budak ni menjerit dan sebagainya, menangis. Jadi ditakrifkan sebagai ada cubaan menculik. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kejadian cubaan culik kanak-kanak yang ditularkan di media sosial. Polis mengesahkan menerima laporan cubaan culik tersebut yang dibuat ibu kanak-kanak itu di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Tinggi 10.45 malam semalam. Dalam perkembangan lain, polis turut menafikan kes bunuh satu keluarga di Simpang Renggam yang ditularkan pihak tidak bertanggungjawab. Dakwaan dibuat oleh seorang lelaki melalui rakaman suara dan disebarkan melalui aplikasi WhatsApp. Tegas Dato' Muhammad Khalil, berita itu tidak tepat. Sebaliknya, ia berlaku di luar negara dan hanya membimbangkan masyarakat.